kondisi terakhir kasus saat ini beberapa orang sudah kita amankan, 15 orang, 5 dewasa, 6 di bawah umur, 2 perempuan, dan 2 lagi masih di rumah sakit. Belum bisa kami minta keterangan. Terkait yang masih di rumah sakit, belum bisa kita namakan korban karena yang hasil penyelidikan sementara kami, yang bersangkutan ikut dalam pembuatan bola tersebut dan ikut dalam acara tersebut. Itu ada wanita yang diperiksa itu, dia perannya sebagai apa dulu? Iuran sama bendara. Penyandang dana sama bendara itu. Oh, gitu ya. Jadi ada yang menyokong dana untuk pembuatan balon dan petasan. Mereka saling ini aja, mereka saling share. Saling share aja. Informasi dulu, siapa total biaya untuk membuat balon itu? Itu masih kami dalam pemeriksaan juga. Kalau total keseluruhannya belum sampai di situ karena masih beberapa korban masih belum kita tarik dalam perawatan. Untuk 15 itu baru diamankan atau sudah dijadikan tersangka? Kita belum bisa menjadikan tersangka juga karena masih kita periksa semuanya. Karena 2 orang masih di rumah sakit belum kita periksa dan yang luka-luka ringan juga masih butuh perawatan. Itu balon baru atau bekas lebaran kemarin? Baru. Dan itu barang bukti. Kalau handaknya itu tinggal bungkusnya, selongsongnya aja. Andainya kan udah kebakar dalam ledak di sana. Gak ada sementara panjang masih parah masih di TKP. Dan memang untuk korban bantu itu sudah direncanakan jauh-jauh di hari itu atau gimana? Mereka iuran dulu jauh-jauh hari. Kemudian mereka kumpulkan duit, kemudian membeli perlengkapan tersebut. Itu memang mau diterbangkan waktu lebaran kemarin atau ini baru mau diterbangkan, Pak? Karena kan memang hari ini dia mereka baru diterbangkan karena lebaran kemarin sudah kita tensi, sudah kita up terus di media, flyer-flyer sudah terbang semua, flyer-flyer kita sudah mungkin sudah makan sama masyarakat. Tapi sekarang mereka mungkin menunggu celahnya, kucing-kucingan sama kalian. Mencari momentum ya. Kurang sadarnya masyarakat. Dan itu kan juga ada yang upload video yang paling maksudnya yang jelas lah. Itu termasuk sengaja mengundang youtuber atau dari masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.